Oke, selamat pagi teman-teman Sobat Tinu Rasa. Ini kita akan sortir ya. Ini griptingan yang udah pecah tunas sama yang gagal, nanti kita sortir pindah ke sini nih. Ini yang masih semai airnya. Ini ada beberapa. Langsung aja ya teman-teman ya. Udah pecah tunas nih, jenis tandun, belum ada tanda-tanda keluar akarnya teman-teman. Kita lanjut semai air karena memang medianya belum siap nih teman-teman. Nah, ini yang gagal, nanti kita beda-beda posisi ya tempatnya ya. Seperti yang pernah, nah ini udah ada. Nah, ini ada kalusnya ya teman-teman. Ini nih. Calon akar ya. Ini kita buang tunas ini. Nah, ini udah jadi nih kepalanya. Seperti yang di video sebelumnya, ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Itu salah satunya ya kualitas entres ya. Ini bisa dilihat. Entres yang bagus, banyak yang udah sprout ya. Tapi untuk yang entres yang kurang bagus ini langsung gosong ya. Langsung gosong. Satu tingkat kesegaran entres, yang kedua tingkat kesehatan ini. Untuk entres muda baiknya disambung pucuk aja teman-teman. Jangan di grafting cutting karena tingkat keberhasilannya sangat sedikit. Oke, lanjut nanti ya. Kita coba nanti pindah ke media tanam di polybag yang ukuran 15 x 20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.